Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua sobat tani. Semoga Anda semua tetap diberikan kesehatan dan tetap diberikan kelancaran dalam bekerja sobat. Nah oke sobat tani, kali ini sedang petik buah jeruk lagi sobat. Belum selesai. Ini jenis varietas siam jemberan, tetap sama. Belum selesai petiknya. Seperti ini jeruknya, ini matal. Jeruk matal adalah jeruk yang nyadam sobat, atau jeruk yang tidak mau matang. Seperti ini jeruk matalan. Untuk harga saat ini per kilo 5.000. Seperti ini adalah jeruk matalan. Harganya anyep semua sobat. Kalau matangan di Banyuwangi bisa sampai 7.000-an. Yang warnanya merah atau 76. Karena pohonnya masih usia 2 tahun setengah, jadi dilakukan penjarangan buah. Kalau saya selakunya saja sobat, yang penting pohonnya itu awet. Dan ini masih ada buah sebesar kelereng dan bunga baru sobat. Kalau saya begitu. Jadi kalau dimatangkan, pohon usia 2 tahun ini akan stres sobat. Jadi dipetik selakunya saja. Untuk saat ini harganya 5.000. Jeruknya seperti ini. Nah oke sobat tani, untuk jeruk matalan itu warnanya hijau seperti ini. Nah tapi walaupun hijau, tapi dalamnya merah seperti ini. Harganya per kilo 5.000. Walaupun hijau tapi dalamnya merah. Masih banyak buah sebesar kelereng. Kasihan pohonnya sobat. Jadi kita jual selakunya saja. Usia 2 tahun setengah tapi sudah full. Nah ini adiknya masih banyak dan bunga-bunga baru. Sampai semplah-semplah sobat. Nah ini matalan, jeruk matalan seperti ini sobat. Karena harganya sedang meletri, harganya hancur sobat. Saat ini mangganya keluar, mangga keluar, jadi harga jeruknya anyep. Ini buahnya masih full. Ini kalau tidak dilakukan penjarangan buah yang matalan, pohonnya KO sobat. Jadi kita petik seharganya saja. Kalau usia sudah 3 tahun lebih bisa dimatangkan untuk buahnya. Nah oke sobat, nah ini buahnya masih berjenjang atau bujang seta. Ini juga ada bunga lagi. Terus ini, tidak telat buahnya. Nah itu buah sebesar kelereng full. Walaupun dikurangi buahnya tapi masih banyak buahnya. Adik-adiknya ini masih banyak. Sudah dikurangi ini padahal. Nanti setelah dipetik akan bunga lagi dan seterusnya.
Weh, tunjuk nih. Ayo, ambil nanti. Ambil nanti, Mas. Halo, Mas. Halo. Tek ya? Mantap. Wah, lihatkan, Mas. Jeruknya, jeruknya. Jeruknya terang. Oke. Glowing. Jos. Halo. Glowing. Wah, agak ngalih-ngalih, Mas. Mas Didi. Ya. Selalu gembel. Pakai klimpo, lor. Ya, klimpo. Nah. Ah, klimpo namanya. Jadi cepat ya petiknya, Mas. Oh, berputar ini, Mas. Ya, berputar. Oh, mantap. Hari ini biru. Lagi mudik, bro, guys. Mantap. Hujan hujan. Mengkeret. Mengkeret, Mas. Los ya, Mas. Los. Dol. Pokoknya los. Full senyum, Mas. Semrengut aja. Senyum. Ndak ngalih-ngalih. Gak bisa. Ini bersama siapa ini? Ini Mas Bunder. Dari mana ini? Dari Bangurjo. Wah, mantap. Los nih, Mas. Full senyum, Mas. Full senyum. Ya, kok undur lampok, Mas? Kok cabe ini buah. Kayak anggur, Mas, kembrandul ya, Mas. Kembrandul. Glowing. Mbak Kai, Mas. Oke. Nah, seperti ini sobat jeruknya. Matalan ini. Untuk jeruknya berjenjang sobat, jadi bukan hanya satu buah tapi bisa berjenjang. Ada adiknya lagi dan ada lagi di bawahnya. Ini berjenjang sobat, ini ada, dan satu kelereng full, dan ada bunga baru lagi. Terus ngesap. Carane wong golek duit kok kaya ngene. Oke, Mas. Langsung, Mas. Ini artisnya ini. Halo. Manggul, Mas. Manggul. Loh, kok gondal gandul, Mas? Iya, Mas. Glowing, Mas. Glowing. Tak ngangkat sih. Iya, Mas. Mari, Mas. Nonton, Mas. Ya Allah. Full. Mari full.
Blong. Full senyum aja. Kambulilah. Hip. Nek. Nek iki magrib, nek. Iya kuwi sumpah kae. Iya toh.